Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini ada informasi lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang minimal lulusan SMA atau SMK, dan juga buat teman-teman yang merupakan minimal lulusan D3. Dari manakah lowongan kerja kali ini? Silakan teman-teman simak video ini sampai habis. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih karena tetap stay di channel YouTube saya. Kali ini saya seperti biasanya menyampaikan berbagai info, baik itu info CPNS maupun info lowongan pekerjaan. Namun sebelum saya menyampaikan informasi yang akan saya sampaikan mengenai lowongan pekerjaan ini, buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, saya persilakan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk dinyalakan loncengnya, jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja, tapi manfaatnya juga bisa terus menyebar ke orang-orang lain yang mungkin membutuhkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Oke teman-teman semuanya, informasi lowongan pekerjaan kali ini datang dari salah satu perusahaan ekspedisi, yaitu JNE. Nah, JNE kali ini membuka dua posisi yang tersedia di sini. Yang pertama untuk yang teman-teman minimal lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat. Yang kedua adalah untuk teman-teman minimal lulusan D3. Nah, untuk formasi yang pertama atau formasi yang disediakan pertama yaitu adalah formasi Sales Counter Officer, di mana untuk menempati posisi ini syarat minimalnya adalah lulusan SMA atau SMK, lalu bisa untuk pria ataupun wanita, dan tidak sedang kuliah. Artinya benar-benar memang teman-teman hanya lulusan SMA dan tidak sedang menempuh pendidikan kuliah. Lalu berikutnya adalah usia maksimal 25 tahun. Untuk teman-teman yang usianya 25 tahun, mohon maaf, mungkin ada info lowongan yang lain. Lalu juga mampu bekerja sama dalam tim dan berpenampilan menarik. Dan diutamakan lagi adalah buat teman-teman yang berada di sekitar area Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini yang diutamakan ya. Jadi untuk teman-teman di luar daerah lainnya mungkin bisa mencari lowongan yang lainnya. Oke, jika teman-teman berminat untuk masuk ke dalam lowongan ini, silakan teman-teman cantumkan lamaran teman-teman ke alamat berikut ini. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah mencatatnya dengan baik? Oke, selanjutnya selain untuk informasi lowongan pekerjaan untuk posisi yang minimal lulusan SMA atau SMK, kali ini di JNE juga ada lowongan untuk teman-teman dengan pendidikan minimal lulusan D3 atau setaranya. Dan kali ini adalah posisi untuk account executive, di mana kualifikasi yang dibutuhkan untuk formasi ini adalah bisa pria ataupun wanita, pendidikan minimal D3 untuk semua jurusan, lalu sehat jasmani dan rohani, berpengalaman sebagai sales marketing atau telemarketing lebih diutamakan, lalu kemudian orientasi terhadap target, memiliki motor pribadi dan SIM A atau C. Juga untuk penempatan pada formasi ini di daerah Malang dan Blitar. Jadi teman-teman sekitar Malang dan Blitar, silakan untuk mencoba mendaftar di posisi ini. Dan untuk teman-teman yang memang berminat, silakan teman-teman masukkan lamaran teman-teman ke alamat berikut ini. Oke teman-teman semuanya, apakah sudah dicatat alamat pendaftarannya? Dan jika memang teman-teman berminat, teman-teman harus mendaftarkan, melampirkan lamaran berupa yang pertama adalah pastinya kurikulum vitae atau riwayat hidup teman-teman. Lalu juga teman-teman melampirkan pas foto 4x6 berwarna, dan juga harus dilampirkan juga fotokopi KTP, SIM, ijazah, dan transkrip nilai ke alamat yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelum saya tutup, saya lupa untuk menyampaikan bahwa pendaftaran ini paling lambat tanggal 25 Agustus 2019. Masih punya banyak waktu buat teman-teman yang ingin mencoba mendaftar di sini. Oke teman-teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai lowongan info pekerjaan di PT JNE ini. Buat teman-teman yang berminat, silakan teman-teman coba untuk melamar. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasi ini manfaatnya tidak hanya berhenti di teman-teman saja, tapi juga bisa untuk orang lain yang mungkin membutuhkan informasi lowongan pekerjaan ini. Sebelum saya tutup lagi, saya ingatkan bahwa posisi saya di sini hanyalah untuk share informasinya. Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan tes, teknis kapan tes selanjutnya akan dilaksanakan, itu di luar kekuasaan saya. Ini adalah murni saya di sini hanya untuk menyampaikan informasi saja. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Falah Biluda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.